Halo Dulur, sekarang Bunga lagi ada di salah satu warung bakso yang beda dari yang lainnya. Bakso dengan kuah rawon. Gimana itu bakso rawon? Gimana ya rasanya? Langsung aja yuk kita cobain. Oke Lur, aku sudah pesan ini menu-menu yang favorit dari bakso Gede 5758. Jadi di bakso Gede 5758 ada bakso kuah original. Kayak gini nih. Mantep kan? Dan yang paling fenomenal, bakso kuah rawon. Penasaran gak sih? Bakso pakai kuah rawon. Dan jangan lupa minuman segarnya coy, ya kan? Ini dari The Tuang. Ini rasanya Choco Oreo. Tapi kita cobain dulu baksonya. Di situ kita cus minum, oke? Oke, kita lihat di dalam bakso kuah rawon ini ada bakso gedenya. Gedenya mantep coy. Nih ya kan? Terus ada tahu dan juga gorengannya. Wah, mantap. Bentar, ini ada yang tersembunyi. Wah, ada somainya juga. Lengkap sekali ini ya. Penasaran. Bismillah, kita cobain. Jadi tuh sebelum datang ke sini, aku penasaran gimana perpaduan bakso dengan kuah rawon. Ternyata, cocok bener, enak. Besarnya tahu, gorengan dan somai. Tahun 2011 itu kan bakso ya, mungkin bakso ada itu ya, bakso kuah kikil gitu kan. Nah ya kita nyari yang beda aja gitu Mbak, dan rawon sama kuah bakso itu kan kaldunya itu kan juga hampir sama, jadi kita cuman hanya menambah bumbu aja, dan kita memang sengaja cari yang berbeda aja dari yang lain, berbeda dari yang lain gitu maksudnya. Harganya macam-macam ya, ada yang itu yang kecil sama yang bakso besar biasa itu harganya sama 7.000. Kalau yang untuk isi telur itu 10.000. Tapi untuk kuah rawon sama kuah biasa kita nggak membedakan harga, jadi tetap sama. Kita hanya mengikuti pentolnya. Satu tantangan buat
buat keluarga kita. Soalnya kan di sini masih belum ada gitu kan. Nah, kita kan menciptakan beda yang dari yang lain. Nah, itu waktu itu kita tertantang. Maksudnya tuh bisa enggak masyarakat di terutama di Jawa Timur sini ya, di Darjo, bisa enggak sih menerima bakso yang kuahnya rawon gitu kan. Dan ternyata respon dari masyarakat sendiri, terutama untuk pemuda-pemudi, anak-anak sekolah terutama, itu ya alhamdulillah mereka kayak support kita gitu. Jadi kayak mereka lebih dominan ke bakso kuah rawonnya daripada kuah biasanya. Cabangnya untuk sementara kita nggak pakai cabang dulu, jadi kita cuma di sini aja. Meskipun kita ada cabang, tapi di cabang nggak pakai kuah rawon. Kuah rawonnya hanya di sini aja. Kenalin dulu Mbak, namanya siapa? Yasmin Najwa. Mbak Yasmin ya? Iya. Mbak Yasmin, udah berapa kali ke Bakso Gede 5758? Sering sih sama teman. Sering ya? Iya. Kenapa? Suka atau gimana sih rasanya bakso sama? Enak, terus unik gitu. Gak pernah ada yang bakso kuah rawon. Nah, yo opo lur? Menggiurkan sekali kan? Bakso Gede 5758 ini gak ada order online-nya loh lur. Jadi, kalau dulur mau nyobain nikmatnya bakso dengan siraman kuah rawon yang nikmat, silahkan datang ke Bakso Gede 5758 di Desa Tenggulunan, RT 7, RW 2, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Ingat ya, buka pukul 9 pagi hingga pukul